Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips untuk menghemat pakan ya. Karena tidak tahu pakan ternak khususnya ayam ya melonjak tinggi ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Tentunya murah ya. Nah, di sini saya menggunakan krokot sebagai campurannya. Ya, ini tanaman ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan ini ya, bisa dilihat ini saya gunakan mie ya. Mie bekas ini ya. Di pabrik mie biasanya ada di dua. Kemudian saya tambahkan pur ya, dicampurkan pur ya, dan dedak ya, ini dedak dan padi ya. Nah, ini kita haluskan dulu, dibersihkan ya. Kemudian dicampur. Oke, ini ya, kita campur. Dan kemudian ini untuk krokotnya kita potong kecil ya, kita potong kecil, kita buang akarnya. Kecil sudah ya. Oke. Selanjutnya kita campur ini bahan apa krokot ini. Ya, ini sudah masuk. Tidak hanya krokot ya, kita bisa gunakan tanaman lain seperti apa kangkung ya. Ini. Oke, udah tercampur. Kemudian kita tambahkan air. Teman-teman di sana pasti punya cara sendiri-sendiri ya untuk apa menghemat pakan. Di sini saya punya alternatif lain. Semoga bermanfaat nantinya.
sampai merata ya. Tambahkan air lagi. Nah, ini kemudian kita biarkan ini kurang lebih 15 menit ya. Nanti baru kita berikan ke ternak kita ya. Dalam hal ini ayam. Oke. Nah, ini udah siap untuk diberikan ke ayam ya. Udah padat dia. Oke. Thank you.